Hari kedua mau lari-lari. Yai. Adik mau nyai-nyai. Yai. Adik mau kemana? Ais ngeplok ya, ngeplok. Oh, ayam-ayam. Ayam-ayam. Ayam. Oke, selamat pagi. Hari ini maupun di Malang, udaranya bersih, kita mau lari-lari. Rencananya sih nggak jauh-jauh, cuman ya 10 km. Kita arahnya mau lari ke alun-alun Kota Batu. Gimana keseruannya? Kamu ikutin. Mumpung Batu masih sepi, lari-lari. Satu timpak, dua. Nanti kita bikin video di sini. Gunung Arjuna kelihatan gagah banget, coy. Keren. Kalau lari, nggak bisa lawan kuda. Dia nafasnya. Kita udah lari masih 5 kilo. Kita nyampe di alun-alun Kota Batu. Hari ini lupakan pace, lupakan waktu, catatan waktu. Yang penting have fun, foto-foto. WS1. Malang banyak pelari, jadi di alun-alun Batu pun banyak yang lari. Cakwe roti goreng favorit saya waktu kuliah, cuman gak bawa duit. Pulang, udah siang, gak ada alun-alun Batu. Toilet. Toiletnya penuh. Sambil jalan aja. Kondisi jalanan sudah mulai ramai, jadi saya memutuskan untuk kembali ke villa yang saya sewa.
Ya, perjalanan pulang agak lumayan menantang karena jalannya nanjak naik. Saya nggak pernah lari nanjak karena itu jadi terasa lumayan berat. Gak apa-apa, asikin aja. Udah mulai rame. Tenaganya udah mulai habis. Karena nggak pernah nanjak, nggak pernah lari nanjak, dan lari nanjak. Kita samain villa dulu, habis itu nanti kita mau lanjut ke Jati Park. Jalan-jalan ke Jati Park. Hey. Mana? Bebek. Lihat bebek.